Okey, assalamualaikum dan selamat petang. So, terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. Okey, petang ni apa yang kita akan buat adalah kita akan buat latihan asas prerequisite untuk program water safety. Actually the whole the name of about this project is aquatic life saving and water safety. Okay, this project actually is funded under TVET program. Kita dapat funding daripada PTPK, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, yang mana kita dapat candidate seramai 70 orang. Untuk first cohort kita dapat 70 orang untuk this project. But the whole project, under TVET kita dapat seramai 520 orang. Projek kita pada petang ni, kita tengok ada pelatih-pelatih kita seramai lebih kurang 28 orang. Untuk hari ni kita ada lebih kurang 15 orang untuk hari yang pertama. Esok kita akan ada lagi 25 orang. So ini adalah cohort UPM, kita panggil sebagai cohort UPM lah. Kita ada lagi the next cohort is cohort APM, Angkatan Pertahanan Awam. Mereka juga ada dia punya cohort dia. Seramai lebih kurang sama jugalah dalam 30 orang, dan kita ada satu lagi cohort lebih kurang dalam 12 orang lah to get the 70 candidate for this project. Alright, so untuk projek aquatic life saving ini under cohort UPM, kita telah meminta dive buddy, kita telah minta dive buddy sebagai tenaga pakar dalam aquatic life saving. Kita lihat ramai dia punya subtitle dia yang ada pada hari ini. So mereka adalah trainer yang akan bersama-sama dengan candidate sepanjang program ini berjalan lah. Okay. Pada petang ni kita ada satu sesi saringan bagi peserta-peserta yang mengikuti program Bronze Medallion. Jadi peserta yang terlibat pada petang ini adalah peserta-peserta daripada kalangan staff UPM. Jadi seramai 15 staff berada di kolam UPM pada petang ini. Mereka akan menjalani latihan saringan berenang 100 meter untuk melayakkan mereka mengikuti kursus ataupun program Bronze Medallion. Jadi kita mengambil kesempatan melalui program ini untuk memberi peluang kepada staff-staff UPM yang terlibat dalam sektor keselamatan pekerja dan aktiviti pelajar, dan juga datang kuasa sukarelawan staff UPM untuk mengambil kursus ini dan memiliki sijil Bronze Medallion. Jadi ini juga adalah sebahagian daripada hala tuju UPM untuk memberikan nilai tambah kepada staff UPM. Jadi insyaAllah program ini akan bermula, saringan ini akan bermula hari ini dan juga esok, dan khusus bagi Bronze Medallion ini akan bermula pada awal bulan Disember. Jadi saya berharap staff-staff UPM yang terpilih dapat berusaha dan juga berlatih untuk melayakkan mereka mengikuti program Bronze Medallion ini. Jadi dengan adanya sijil Bronze Medallion ini, mereka boleh menjadi penyelamat bertauliah yang diiktiraf di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Jadi all the best UPM. So sekarang kita tengah buat ujian saringan yang pertama. Kita ada lebih kurang dalam 29 orang. So hari ni kita ada 13 orang. So ujian saringan ni bertujuan untuk kita tengoklah ability yang ada pada setiap peserta supaya memudahkan proses kursus. So ujian saringan dia adalah melibatkan 100 meter, lelaki 3 minit dan perempuan 3 minit 15 second. Saya tunggu giliran untuk buat trial raya. So saya rasa insyaAllah ada yang boleh buat, so saya rasa saya boleh buat. InsyaAllah.
Dia buat breaststroke. Timing saya 2 minit. Dia campur breaststroke dengan freestyle. Tapi first lap dia okay. Tapi second lap dia agak mengah sikit. Dia slow sikit. So masa dia 2 minit 12 saat. Come on. This one. Ini masa dia. Oh, tak bernafas. Okay, terus cuba lagi ni. Berapa? 7.58. Okay, so sekarang kita tengah jalankan ujian saringan untuk semua peserta. Okay, lelaki kita perlukan 100 meter dalam masa 3 minit dan wanita dalam 100 meter kena complete dalam masa 3 minit 15 saat. So semua peserta berdaya. Kami sini tak menang. So 2 minit okay lah. Dua minit. 2.6 saat. Mengah. Dua, empat, satu. Saya rasa pembelajaran yang baru sebab saya kena tahu teknik. Bila masa saya kena ambil nafas kat luar, tapi tangan saya kena bekerja dekat dalam air. Maksudnya masa ambil nafas dekat luar, pernafasan kena betul, tapi tangan dengan kaki kena bergerak seiring. Jadi kita kena kontrol semua. So kadang-kadang kita main hentam, main suka je kan, memang tenggelam lah jadinya. So dia ajar step by step, so kena follow step. Ibarat macam ABC, dia ada ABC dia juga untuk renang. Itulah dari saya. InsyaAllah boleh. Tapi saya memang kena pegang pada prinsip step dia tu. Tak ada step, tak boleh untuk renang. Sebab pernafasan penting dalam renang. So tak ada istilah bekerja dalam air. Kena follow. Cuba bantu dia dalam keadaan dia tak cukup stamina. Nombor satu tak cukup stamina. Nombor dua, dia terlalu memaksa untuk berenang. Dia terlalu memaksa untuk berenang, dia dah hit dia punya limit. Dia dah hit dia punya limit, dia akan jadi macam ni lah. So, kita cuba kurangkan risiko. Kita panggil dia untuk rehat dulu supaya kita tak nak ada benda-benda yang tak jenis ni berlaku. Marzuki bin Muhammad 2 minit 41 saat. Saiful Azhar 2 minit 27 saat. Okey. So kalau tanya saya secara peribadi untuk buat yang kira timing ni, okey, sebenarnya timing ni adalah challenge. Okey, kita kena challenge diri kita. So kalau macam kita rasa susah untuk nak buat, apa kita perlu buat, ini just advice, pendapat saya. Okay, saya sharekan aja. Okay, you all, apa yang you all perlu buat, you all berenang macam biasa, cuma kita nak adalah konsistensi. Okay, you all boleh konsisten, tak perlu laju pun tak apa. Tak perlu laju sebab daripada apa yang saya tengok tadi, ramai yang cuba paksa untuk laju. So, apa yang jadi, sama ada dia boleh pergi hanya satu lap ataupun kadang tak sempat sampai satu lap. Okay, so sebenarnya kita tak perlu push untuk diri kita nak laju pun. Kita nak, you all boleh maintain. So tak perlu laju, you berenang ikut kemampuan je. Ikut kemampuan sebab satu, untuk ambil bronze medallion ni memang agak tough, kita perlu training. So tiba-tiba kita datang terus nak buat timing, memang agak susah lah nak dapat kan. So apa kita perlu buat, lepas ni mungkin kalau siapa nak retime, kita boleh retime balik. Okay, cuma
saya advise jangan terlalu paksa untuk laju. Timing tak apa. Timing tak apa sebab selepas ni kita ada training lagi kan. So you just berenang ikut mampu je. Jangan terlalu paksa sebab ini kita main 2 lap. Pergi dan balik dan kita main dengan jarak yang jauh. So bila kita paksa apa berlaku, macam-macam insiden boleh jadi. Salah satunya pernah berlaku bila orang terlalu speed, apa berlaku dia blackout. Hitam. Dia pitam. Dia pitam sewaktu dia berenang. So kita nak cuba elakkan benda-benda macam ni lah. Okay, kena ingat dalam renang tak ada istilah tahan nafas. Tak boleh tahan. Sebab persoalan dia senang saja. Kita tarik nafas berapa lama kita boleh tahan? Tak boleh tahan kan? Habis-habis lama pun orang boleh tahan, dia pergi ke 2 minit lah. Kan? Sebab tu dalam renang, kalau perasan, kalau kita tengok betul-betul orang renang, dia ada time untuk dia ambil nafas. Sebab tu dalam renang mesti bernafas. Okay? So yang itu nanti saya akan demo, saya akan tunjukkan macam mana nak buat. Okay, sekarang kita akan cuba ajar mereka teknik asas berenang. Sebab di kalangan mereka ramai yang boleh berenang, cuma ada di antara mereka yang berenang dengan teknik yang tak betul lah. So apa yang kita cuba buat sekarang, kita cuba selaraskan biar semua orang boleh berenang dengan cara yang betul. Okay, so selepas ni saya akan demo daripada cara pernafasan dan cara renangan. Saya Rizwan daripada UPMIT lah. So koordinator untuk program ni. Saya Farid dari UPMIT juga. So saya penyelaras untuk program diving dan juga water safety. Saya Hartima daripada UPM Production Training. Saya merupakan pengurus kepada pusat latihan. So hari ini fungsi apa menjadi pemerhati? Hari ini kita memerhatilah bagaimana proses pemilihan dan kita nak lihatlah momentum peserta dengan juru instruktor lah. So kita harap peserta kita hari ini momentum dia bagus sebab kita tahu water safety ni kita memerlukan tenaga lah. Jadi kita nak tengok hari ini macam mana diorang.